TV Polytron MX Mini Max, gambar bagus tapi suara tidak ada ya. Suara tidak keluar. Ya, coba kita bongkar saja. Dikasih apa ini kabel? Ya, kalau menemui TV rusak bagian suara, gambarnya bagus ya, langkah pertama kita tes speakernya hidup atau enggak. Ngetes speaker itu menggunakan multitester kali satu. Kita tidak membaca skala, tapi kita ngetes bunyi atau tidak. Ini harus bunyi ya. Ya, ternyata bunyi. Seperti itu ya. Jika diberi probe. Ya, yang sebelah sini bunyi, coba yang sebelah sini. Bunyi semua. Berarti speaker tidak apa-apa. Masalah bukan dari speakernya. Kita buka dulu mesinnya. Kemudian kita tes lagi ya, kita setel dulu. Gambar terlihat, tapi suara tidak ada. Kita menuju ke IC penguat akhir atau IC power amplifier.
Ini ada dua buah IC TDA 2030. Dua buah IC ini mewakili masing-masing satu speaker ya. Satu IC untuk satu speaker. Ini speaker kanan, ini speaker kiri. Berarti IC suara itu bisa dikatakan tidak mengalami masalah. Ini IC pendorong untuk audio juga. Sepertinya bagus. Berarti kerusakan bukan di hardware sepertinya. Bukan di komponen-komponen ini yang rusak. Mungkin ada pengaturan option yang harus dirubah ya. Oke, kita coba saja masuk ke option. Kita masuk service mode. Coba kita masuk ke service mode menggunakan remote. Kita matikan dulu. Kemudian kita tekan menu selama beberapa detik hingga TV menyala. Kemudian kita masukkan angka 1 0 1 4. Ya. Kita sudah masuk ke option. Setelah dicoba melalui perubahan pada option, ternyata tidak membuahkan hasil, maka saya cari skema ya untuk pin-pin dari IC gambar ini. Ya. Ternyata di IC gambar STV2247. Ya. IC gambar ini menggunakan STV2247C. Itu audio out itu ada dua saluran ya, yaitu di pin nomor 11 dan di pin nomor 55. Sedangkan di pin nomor 55 ini netral ya, dia tidak dihubungkan kemana-mana di sini. Dia ada kode kapasitor yaitu C330, tapi dia tidak ditempatin, alias kosong, tidak ada komponen yang terpasang di situ. Dan di kaki satunya itu ada jumper kabel. Yang menuju ke pin 11. Pin 11 dari IC program, IC gambar maksud saya. Ini kita coba lepaskan jumper yang menghubungkan pin nomor 11. Ya, ini kita buang
jumper yang mengarah ke kaki IC nomor 11 dari IC STV2247 tersebut. Kemudian di tempat C330 ini kita isi dengan elko. Ya, karena tadinya kosong, tidak ditempatin ya, hanya tempatnya saja ada, tapi komponennya tidak ada. Kita coba pasang dari sini saja dulu. Karena warga masih khawatir akan terjadi bentrokan susulan, Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat yang rumahnya berada di sekitar tempat kejadian, agar dapat kembali ke rumah masing-masing dan melakukan aktivitas seperti biasanya, karena saat ini situasi di tempat kejadian sudah aman dan kondusif. Tidak hanya itu, Kapolres Mesuji juga menghimbau kepada seluruh warga agar tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah mempercayai berita hoax. Ya. Ternyata setelah dipindah ke pin nomor 55 ya, out dari audio out. Ini suara langsung keluar. Luka-luka. Normal ya. Oke, kita coba, kita pasang aja di tempatnya. Ya, ini ya tempatnya. Ini IC gambar dari STV2247C. Kemudian di sini elko ini ya, tadinya kosong, hanya tempatnya saja tapi tidak diisi oleh komponen. Itu kita isi dengan komponen elko 4,7 UF dan kabel jumper yang tadinya di sini yang berhubungan dengan C330 tersebut, itu mengarah ke sini ya. Mengarah ke sini, dan ini jika ditelusuri dia mengarah ke kaki dari IC ini nomor 11, pin nomor 11. Sedangkan elko ini, elko 330 ini jika kita telusuri ini mengarah ke pin nomor 55 dari IC STV2247 tersebut. Oke, kita coba pasang.
ternyata penyelesaiannya hanya seperti itu ya. TV Polytron MX Minimax yang menggunakan IC STV2247. Suaranya tidak ada dan gambarnya bagus. Gambarnya bagus, ternyata solusinya hanya dicabut jumper ini. Kemudian kita pasang elko, ternyata bagus. Oke. Terima kasihlah kepada istrimu. Semua ini adalah